Nahi mungkar pesulap merah berdampak besar. Gus Baha, pokoknya kejadiannya tidak jadi. Maksudnya apa? Akhir-akhir ini viral seorang yang dikenal dengan pesulap merah menghebohkan jagat media sosial. Ia viral karena membongkar penipuan oleh seseorang yang berkedok perdukunan. Pesulap merah banyak mengetahui tentang ilmu perdukunan karena ia juga mempelajarinya. Dari ilmu yang ia pelajari inilah, akhirnya ia dapat mengetahui ternyata banyak orang yang melakukan penipuan berkedok dukun sakti. Bahkan ada dukun yang menggunakan kedok agama untuk melakukan penipuan tersebut. Keberhasilan pesulap merah membongkar kasus penipuan dalam dunia perdukunan inilah yang kemudian menjadi ramai dibicarakan orang di media sosial. Akhirnya banyak stasiun TV, bahkan banyak pemilik kanal YouTube yang mengundangnya untuk klarifikasi dan menceritakan apa yang diketahui oleh pesulap merah. Ternyata selama ini banyak para dukun yang melakukan penipuan guna memanfaatkan pasien yang datang kepadanya. Dengan viralnya pesulap merah ini, maka banyak orang yang terselamatkan dan tidak terjerumus dalam kemungkaran. Sebagaimana dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Ngaji Media, Gus Baha menjelaskan tentang nahi mungkar. Makna nahi mungkar adalah al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadian gak jadi, jelas Gus Baha kala itu. Maknanya seseorang melakukan nahi mungkar itu mencegah orang lain melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Gus Baha memberikan contoh. Seorang polisi yang menangkap maling itu melakukan nahi mungkar karena maling yang ditangkap polisi akhirnya tidak jadi mencuri. Karena mencuri itu termasuk dosa, jadi mencegah orang berbuat dosa itu namanya nahi mungkar. Sama halnya dengan pesulap merah yang membongkar penipuan praktik perdukunan, maka banyak orang yang terselamatkan. Orang yang awalnya mau pergi ke dukun untuk meminta tolong untuk menyelesaikan masalah hidupnya tidak jadi pergi karena mengetahui banyak penipuan dari para dukun. Ia juga terselamatkan dari dosa syirik karena mensekutukan Allah dengan meminta tolong dukun sakti. Dukun yang melakukan penipuan sebenarnya juga terselamatkan karena tidak bisa lagi membuka praktik perdukunan. Itulah penjelasan Gus Baha tentang nahi mungkar yang ternyata sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pesulap merah yang berhasil mengungkapkan penipuan di dunia perdukunan.